Pemirsa, seekor sapi kurban lepas dan melarikan diri hingga masuk ke ruas jalan tol di kawasan Jembatan 3 Penjaringan Jakarta Utara. Akibatnya sempat terjadi kemacetan parah di tol Jembatan 3 mengarah ke Tanjung Priok. Seekor sapi kurban mendadak viral. Bukan karena ukuran tubuhnya, tapi karena ulahnya membuat kemacetan lalu lintas. Seekor sapi kurban lepas dan kabur masuk ruas jalan tol Jembatan 3 Penjaringan Jakarta Utara. Sapi berlari-lari di antara kendaraan di tengah jalan tol. Akibatnya kendaraan berhenti, khawatir ditabrak ataupun melukai sapi tersebut. Kemacetan parah sempat terjadi di tol Jembatan 3 mengarah ke Tanjung Priok. Sapi kurban tersebut lepas dari sebuah musala di kawasan Pekojan, Tambora, Jakarta Barat. Ingin disembeli ketika melihat kerumunan banyak orang, ya mungkin stres atau bagaimana, sehingga dia bergejolak, sehingga lari dan lepas dari pegangan kami. Kira-kira kaburnya berapa kilometer dari Jawa? Waduh, jauh itu. Sampai hampir ke luar pintu tol Ancol. Sapi dapat kembali ditangkap setelah panitia kurban dibantu petugas jalan tol dan kepolisian. Sapi diduga ketakutan dan panik melihat banyak orang menonton pemotongan hewan kurban. Sapi kabur. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, NNews, melaporkan.